inilah pasar tradisional di Kabupaten Gresik menjelang Hari Raya Kupat 1441 Hijriah. Hari Raya Kupat yang jatuh pada hari ketujuh Idul Fitri adalah merupakan hari raya bagi mereka yang melaksanakan puasa keenam, merupakan saat-saat yang berbahagia untuk dirayakan bersama-sama dengan keluarga. Dan kupat adalah menjadi hidangan utama bagi masyarakat. Fahmi Amrusi, Rumah Banjar, melaporkan dari Gresik.